Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua peminat sukan hoki tanah air. Saya Subhan bin Kamal, Presiden Konfederasi Hoki Malaysia, ingin mengambil kesempatan ini untuk mengaklukan bahawa kita di MAC memang menanti-nanti tahun 2021, di mana kita, seperti mana kita sering maklum, 2020 telah menjadi satu tahun yang begitu mencabar, bukan sahaja untuk sukan hoki tetapi untuk semua sukan negara dan juga sukan di seluruh dunia. Tapi apapun, dengan adanya masalah COVID yang berlaku pada seluruh dunia, tetap MAC telah berganding bahu dengan yakin bersama dengan stakeholder kita, dan juga kita telah mengadakan banyak perancangan-perancangan untuk pasukan hoki kebangsaan untuk tahun 2021. Tahun 2020, walaupun tidak ada banyak kejohanan yang telah pun kita dapat menganjurkan, kita masih bangga dengan diri kita kerana tetap kita telah dapat menganjurkan kejohanan National Hockey League dan juga Piala Tun Abdul Razak. Piala Tun Abdul Razak pula kali ini menjadi satu tournament yang begitu special ataupun istimewa, kerana walaupun dengan banyak kekangan dan SOP yang terpaksa kita akur yang telah pun ditetapkan oleh pihak Majlis Keselamatan Negara dan MSN, tapi tetap kita telah menganjurkan dengan berjaya, dan saya rasa kejohanan tahun ini menjadi begitu istimewa di hati kita semua, dan kejohanan itu telah memberikan satu positive impact kepada pemilihan pemain, dan juga banyak pemain telah bermain dengan begitu cemerlang dalam kejohanan ini. Dan adanya kejohanan ini, kita dapat mencongkil banyak bakat yang telah pun diserapkan ke pasukan kebangsaan di mana mereka sedang berlatih pada sekarang ini. Tetapi bagi saya, 2020 dengan adanya masalah COVID telah menjadi satu tahun perancangan di mana kita telah meletakkan banyak planning ataupun kita ada banyak perancangan yang untuk kita bawa kepada pasukan kebangsaan 2021. Tapi yang paling penting adalah 2020 is a year we planned. We have managed to execute our plans. Tapi semua perancangan ini hanya akan dapat kita laksanakan pada 2021. Kerana seperti mana kita sedia maklum, banyak kejohanan telah pun dibatalkan pada 2020, termasuk sukan Olimpik di mana telah dibawa ke tahun depan. Tapi yang pentingnya, kejohanan-kejohanan yang akan diadakan pada tahun depan memang akan kita mengambil bahagian, dan kita menanti-nanti dengan harapan yang besar agar kita akan dapat berjuang habis-habisan mati-matian. Tapi 2020, with all the plannings, dengan adanya COVID dan sebagainya, hanya yang kita dapat melaksanakan adalah perancangan. Tetapi segala perancangan ini kita tidak akan dapat laksanakan sekiranya kita tidak ada sokongan daripada pihak kerajaan, khususnya Kementerian Belia dan Sukan dan juga Majlis Sukan Negara. Tapi yang paling penting juga adalah penaja-penaja kita, khususnya Tenaga Nasional Berhad, iaitu penaja utama kami. Yang saya rasa begitu terkilan dan tersentuh hati saya adalah kerana seperti mana sedia selalu orang maklum, kawan ni kita tahu sama ada kawan masa kita suka ataupun kawan masa kita duka. Tapi Tenaga Nasional Berhad telah menunjukkan bahawa mereka adalah kawan kita sentiasa, khususnya pada masa yang kita memerlukan mereka during the down times. Kerana seperti mana kita lihat kepada semua penaja yang berada di Malaysia pada hari ini, dengan adanya COVID dan tak ada pertandingan, kebanyakan mereka melihat kepada keuntungan ataupun kepada returns that they get. Tapi Tenaga Nasional Berhad, saya nak mengatakan bahawa walaupun dalam keadaan begitu mencabar, banyak rintangan halakan yang perlu mereka rintangi, tapi tetap mereka telah bersama dengan kita. Yang istimewa sekali, mereka telah memberi satu renewal of the contract for the next 6 years. Ini menunjukkan bahawa mereka ini adalah benar-benar hendak membuat satu perubahan untuk sukan hoki negara, dan tidak ada apa-apa yang boleh dipisahkan di antara Tenaga Nasional Berhad dan Malaysian Hockey Confederation. Dan sekali lagi, saya sebagai Presiden KHM ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan jutaan terima kasih kepada Tenaga Nasional Berhad dan juga kepada Yang Berhormat Datuk Seri Menteri Belia dan Sukan dan juga kepada Ketua Pengarah MSN, di mana mereka ini telah memahami kami, khususnya dalam masa-masa yang kita amat memerlukan mereka, dan mereka telah berjaya untuk memberi kita sokongan semangat untuk kita mengharungi segala rintangan dan halangan yang terpaksa kita tempuhi dalam masa COVID ini. Kepada semua peminat sukan hoki tanah air, tunggulah
positiviti atau bertunggulah semangat kebangkitan yang akan ditunjukkan oleh anak-anak muda kita, bukan sahaja pasukan hoki kebangsaan lelaki tetapi hoki remaja lelaki dan juga sukan hoki pasukan hoki remaja wanita dan juga pasukan kebangsaan wanita dan juga pemain-pemain muda yang kita bakal akan dapat melihat kelibat mereka dalam kejohanan-kejohanan antarabangsa yang akan mereka mengambil bahagian. Akhir kata kepada semua peminat sukan hoki tanah air dan kepada seluruh rakyat Malaysia, saya selaku Presiden Konfederasi Hoki Malaysia bersama dengan kepimpinan Executive Board saya ingin mengambil sempatan ini mengucapkan Selamat Tahun Baru 2021. Harapan kami adalah supaya penyokong tetap bersama dengan kita, tetap yakini kemampuan kita. InsyaAllah kita akan mengharungi segala rintangan dan kita akan mengambil bahagian dalam banyak kejohanan 2021 dan kita akan cuba mengharumkan nama negara di persada dunia.